Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin sempat pulang kan dari rumah pohon, terus ngebantuin orang tua. Jadi hari ini tuh jamnya kosong, kayak libur gitulah, nggak ke rumah pohon, istirahat dulu, mau refreshing. Tapi ternyata tempat refreshingnya jauh banget dari rumah, itu sekitar 3 jam atau 4 jam gitu. Aku dari rumah itu setengah satu, habis sholat zuhur itu langsung berangkat, untung nggak sendirian. Terus nyampe sini tuh sekitar jam setengah 4. Mana tadi kesasar dua kali. Padahal aku orang Lampung, tapi aku baru pertama kali ke wisata ini. Ini namanya air terjun Tirai. Bentar deh, kita lihat di sebelah sini. Parah jauh banget dah. Apa? Sampai di sini jam 4. Jauh banget, mantep. Terus pas udah nyampe di tempat parkirnya harus jalan lagi. Mana itu jalannya apa ya, kayak sumpah aku ngelewatin jembatan itu kayak ada 4 atau 5 kali. Sabar banget, untung bensinnya ada. Coba kalau nggak ada. Terus juga tanah merah jalan kalau mau ke sini. Jadi nyusurin bukit-bukit gitu. Ada jalannya sih, jalannya jalan-jalan tanah gitu, tanah merah. Tapi pas bagian sebelah kanannya itu jurang. Ya Allah. Mana lagi puasa? Tuh nggak sendirian. Tuh nggak sendirian, masih ada yang mau nemenin untuk jalan-jalan. Sumpah jauh banget. Tadi di jalan udah panik banget. Masih bisa lewat, ya. Iya sih. Ini dia kebun kopi ya. Iya. Buat kalian yang mau kesini harus kesini. Tapi jangan ikutin Google Maps, inget. Jangan ikutin Google Maps. Karena aku nyasar dua kali karena Google Maps. Kita lanjut sampai di tempat tujuan ya, oke? Okay? Karena kata bapak yang tadi sekitar 5 atau 10 menit. Ada burung. Tuh terbang tuh. Ada pohon besar banget dong, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, jadi sedikit pesan buat kalian sekali lagi dan berkali-kali garis petualang pesan buat kalian yang suka main di hutan atau di alam bebas, jangan pernah berperilaku sembarangan dan selalu jaga sopan santun dan tutur kata, oke? Okay? Karena dimanapun tempatnya kita harus tetap jaga etika, itu yang pertama. Pohonnya gede banget. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Wow. Ininya ada berapa? Agak banyak kan, ada 5. Air terjunnya. Tinggi. Itu kalau mau ke air terjun Salak ke sana. Terus kalau misalkan mau ke air terjun Tirainya di sini. Hah? Iya tah. Rame. Yuk coba yuk ke bawah. Terbayarkan sih kalau misalkan pemandangannya sebagus ini. Oke, jadi kita nurutin Pak Ketua. Jadi kata Allahu Akbar. Jadi kata Pak Ketuanya, kita ke Terjun Salak dulu. Terus yang kalau misalkan air terjun Lembah Pelangi ini